Bapak Ibu, ini adalah acara pemakaman Pak Daniel Sunarto yang saat malam hari ini dimakamkan di pemakaman Pilang Bangun Madiun dengan pemakaman secara COVID, sehingga ini ada beberapa petugas dari pihak rumah sakit yang akan melaksanakan pemakaman pada malam hari ini di pemakaman Pilang Bangun Madiun, Jalan Danang Suto Wijoyo Madiun. Bim. Bapak pakai APD. Bapak Pendeta Misael juga pakai APD selaku kembali sidang jemaat GKIN Aduna Madiun, karena Mbah Narto adalah jemaat gereja GKIN Aduna Madiun. Langsung Bapak Ibu saudara sekalian, inilah persiapan pemakaman Bapak almarhum Daniel Sunarto yang dimakamkan di pemakaman Pilang Bangu Madiun. Ini persiapan acara pemakaman. Harus rapet, Pak, harus rapet. Kayak astronot. Wah, udah banyak sekali. Ya, Bapak Pendeta Misael sudah pakai astronot yang melayani pemakaman pada malam hari ini secara COVID. Alah, ya betul. Sumuknya ya. Ya, padahal ini hujan loh, Pak ya. Ini hujan. Mari kita jaga supaya jangan sampai kita menambah jumlah orang yang terpapar. Tapi mari kita menjaga diri dengan prokes. Ya, kawan-kawan, semua di mana berada, supaya kita tetap sehat.
karena ternyata pakai pakaian seperti ini bukan satu kebanggaan, ini satu penderitaan. Betul, betul. Sumuknya luar biasa. Iya. Pengalaman ya, Pak ya, pengalaman. Padahal malam loh, Pak itu. Padahalnya malam, apalagi kalau siang. Iya, Karena itu bagaimana nakes yang sedemikian rupa itu. Wah, ditambah lagi. Wah, kotor ya. Wah, tidak jelas malah ini. Ya, nantinya tidak apa-apa. Inilah. Water nggak bisa dulu. Ini, Pak. Water, Pak. Berapa kali pakai pakai ini ya? Tadi. Ya, lagi sama minggu kepada seluruh warga masyarakat di mana berada supaya tetap menjaga jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sering-sering ya, dan juga menjauhi segala kerumunan. Mari kita sama-sama sepakat memutus mata rantai COVID-19 ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena itu mari kita sadar bahwa COVID itu betul-betul ada dan memang sangat membahayakan. Karena itu saya harapkan semuanya, mari kita semuanya ya, manapun berada, supaya kita tetap semangat, jaga imun dan jaga iman, dan kita terus menggunakan protokol kesehatan. Hanya Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Demikian juga saya menyapa kepada para tim yang siap untuk mengantarkan jenazah almarhum Bapak Daniel Sunarto yang sebentar lagi kita akan mengantarkan. Terima kasih, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan penyertaan dari Tuhan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Kiranya senantiasa kita mendapatkan perlindungan. Amin. Amin. Ini adalah Mas Anang, putra pertama dari Pak Daniel Sunarto, yang mana ya kehilangan ayahnya dipanggil oleh Tuhan. Tabah ya Mas Anang, Tuhan berkati. Ini putrinya Mbak Narto, Mbak Erse. Harus tabah ya Mbak Erse, ayah dipanggil Tuhan. Amin. Lihat oke. Nanti lihat oke. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah acara pemakaman dari Bapak Daniel Sunarto Hadi Siswoyo yang jam berapa meninggal? Jam 9.30 dipanggil oleh Bapa di surga, dan pada malam hari ini dimakamkan di pemakaman Pilang Bangu Madiun dengan acara COVID sebagaimana petugas yang sudah siap untuk melaksanakan pemakaman pada malam hari ini. Pemakaman di Pilang Bangu Madiun di Jalan Danang Sutowijoyo dekat kampus STTII Madiun. Separuh gak apa-apa, separuh badan. Ya, Pak ya. 1, 2, 3, 4. Ini nunggu ambulan. Ini masih nunggu jenazahnya belum datang dari rumah sakit
paru, rumah sakit paru Madiun masih menunggu jenazah yang masih belum datang, mungkin masih dalam perjalanan. Kita tunggu saja. Sudah. Bapak ini. Belum datang toh, Pak? Ini jenazahnya baru datang, Bapak Ibu. Saudara sekalian. Oh, bukan. Ini jenazahnya. Loh. Okay. Bapak Ibu, ternyata ini adalah jenazahnya baru datang. Ya, kita lihat bagaimana prosesnya dengan cara COVID. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Jenazah sudah mau dikeluarkan, disemprot dulu Bapak Ibu. Disemprot dulu. Ya. Perhatikan ini jenazahnya di peti. Ya, pakai peti Bapak Ibu dan langsung masuk di lokasi pemakaman di pintu gerbang. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Ya, kita sudah masuk. Petugas juga sudah masuk. Iya. Bapak Ibu, kita langsung masuk di dalam lokasi pemakaman. Iya. Aman 20 meter Pak. Oh, oke. Iya, ya. Lokasi sangat gelap. Ya, walaupun ada penerangan. Kita perhatikan Bapak Ibu, di ujung sana lubangnya. Ya, itu sudah mulai diturunkan. Ya. Ya, lokasinya sangat berat. Ya. Itu sudah dimasukkan dalam lubang. Dengan suasana hujan rintik-rintik malam hari ini, acara pemakaman daripada Bapak Daniel Sunarto Hadi Wiswoyo, lahir pada tahun 1944, pada 23 Mei
1944. Sekarang 19 Juni 2021. Kita akan berdoa sesuai yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Misael. Kami tidak bisa mendekat Bapak Ibu karena kami tidak pakai APD. Kami jarak kami sekitar 10 meter dari lokasi. Kita berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Misael Mirno MTH sebagai gembala sidang Gereja GKN Adonai Madiun. Bapak Daniel Sunarto sudah banyak berjasa untuk gereja semenjak gereja awal di berdiri. Mbah Narto sebagai sesepuh daripada gereja. Ya, kami tidak dekat-dekat karena memang jarak harus jauh. Ya betul Bapak Adi, Bapak Daniel Sunarto, hadis sesuai adalah jemaat daripada gereja GKN Adonai Madiun ya, dan sesepuh daripada gereja. Jadi Bapak Daniel ini lahir pada 23 Mei 1944 dan dipanggil Bapak di surga tanggal 19 hari ini tadi jam 9.30. Ya, doa sudah selesai dan para petugas sudah memasukkan tanah di lubang daripada yang sudah disiapkan. Dan cuaca sangat buruk karena mendung dan hujan. Petir sudah menyambar-nyambar ini di atas pemakaman. Pemakaman Pilang Bangku memang sangat luas Bapak Ibu. Kita perhatikan dari ujung timur, utara, ya utara. Dan sekarang pemakaman itu banyak lampu-lampunya. Dan barat dan selatan sangat gelap. Ini posisi di timur selatan. Jadi sebelah selatan tapi timur. Thank you.
Terima kasih yang sudah menonton, ada 10 penonton malam hari ini yang sudah melihat siaran langsung kami. Kami ucapkan terima kasih atensi Anda sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Harapan kami kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton siaran ini, harap mentaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, cuci tangan, cek suhu, jaga jarak, dan juga kita harus tahu bahwa penyakit COVID-19 ini sungguh-sungguh sangat ada dan terbukti. Untuk itu kita harus jaga diri baik-baik. Dan juga menurut informasi, varian Delta dari India juga menyerang di Indonesia, khususnya di Kudus, dan juga sudah menyebar daerah Jawa Tengah lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo beberapa hari yang lalu. Untuk itu penyebaran ini sungguh sangat cepat dan kita harus ekstra waspada atau ekstra hati-hati bisa menjaga diri masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Mas Riko yang sudah menonton. Ini adalah pemakaman Bapak Daniel Sunarto Adisewoyo yang dimakamkan di pemakaman Pilang Bangun Madiun Jalan Danang Sutawijaya dekat kampus STTII Madiun. Pemakaman dilaksanakan dengan secara COVID sesuai dengan anjuran daripada rumah sakit. Terima kasih juga Mbak Ika, Mbak Ima, dan Mas Iwan yang sudah melihat dan menonton siaran ini. Dan juga beberapa rekan yang lain, Mbak Rahayu, terima kasih juga. Terima kasih juga Bapak Pendeta Dedi Agustinus yang ada dari Blitar yang sudah menyaksikan siaran kami. Ini yang meninggal adalah Bapak Daniel Sunarto, jemaat daripada Gereja GKN Aduna Madiun sesepuhnya. Dan saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Misael juga yang pakai APD
Iya. Narto ini adalah sakitnya komplikasi Bapak Ibu, dan jantung, paru-paru, ginjal, gula jadi satu. Jadi sudah sakit beberapa yang lalu di opname di Rumah Sakit Santa Clara, kemudian dipindah di Rumah Sakit Paru Madiun, dan akhirnya dipanggil Tuhan saat ini. Jadi sakitnya itu komplikasi. Ya, kalau dalam situasi seperti ini, ya kita sebagai warga sudah tahulah sakitnya apa. Tapi oleh pihak rumah sakit, ya dimakamkan secara COVID begitu. Kalau sudah masuk di rumah sakit, makam ya COVID. Tetapi seandainya ketika kita dipanggil Bapa di surga di rumah, ya pemakaman secara masyarakat. Sangat umum. Terima kasih Mbak Kaila yang sudah menonton siaran kami. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ini pemakaman dilaksanakan secara COVID. Pak Daniel Sunarto sakitnya adalah sakit paru-paru, gula, dan ginjal komplikasi begitu ya. Nah, karena di rumah sakit ya dimakamkan secara COVID. Ya, puji Tuhan sudah hampir selesai, salibnya sudah dipasang. Ya. Ya, sudah hampir selesai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam meratakan tanah, masukkan dari lubang ya, sudah selesai. Coba kita zoom. Ya, terima kasih Mas Uli yang sudah menonton siaran kami. Ini adalah pemakaman salah satu jemaat gereja kami, Gereja GKI Nadun Madiun, yaitu Bapak Daniel Hadi
Hadi Siswoyo ya, Daniel Sunarto Hadi Siswoyo. Dimakamkan secara COVID. Ya. Saya jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi itu. Kami tidak boleh mendekat. Dan itu disemprot masing-masing. Bukan, tahu-tahu mati. Bapak Ibu, saya akhiri aja siaran langsung kami karena HP kami sering gangguan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dan malam hari ini ialah kita doakan buat keluarga daripada Mbah Narto supaya tetap kuat imannya, tabah dan setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan supaya tetap sehat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mbah Narto dipanggil Tuhan dalam usia yang sudah tua, sekitar 80 lebih Bapak Ibu. Lahir tahun 1944 dan meninggal tahun 2021. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.